Sungadi, kakek 69 tahun asal Kelurahan Panean, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur harus berurusan dengan polisi gara-gara saluran air persawahan. Kejadian bermula dari kedua orang bersaudara warga Kelurahan Panean di sawah gara-gara ditegur soal saluran air yang dimasukkan ke sawah Tomo 58 tahun, Sungadi membacok kepala korban dengan sabit sawah. Diduga Sungadi tersinggung dengan ucapan Tomo, akibat pembacokan tersebut Tomo mengalami pendarahan di kepala dan sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sungadi, pelaku pembacokan, selanjutnya dilaporkan ke Polsek Panean oleh keluarga korban. Saat ini Sungadi sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan penyidik polisi. Tomo yang ditemui di rumahnya usai pulang dari puskesmas Panean menuturkan dengan bahasa Jawa dari awal peristiwa hingga terjadi pembacokan dengan saudaranya sendiri. Salur iki parah nih ning sawah kula niku. Oh, gitu. Pamane kula got ngilen sampeyan yo nesu ora wae. Ya namung ngoten iki. Itu saudara. Jane dulur lanang kula. Saudara sendiri semuanya, Pak. Dari IP. Nuduh, nak nuduh, tak lapor nih kula ngoten. Langsung nuduh kula nih. Berapa kali, Pak? Kek cekelane arit kula iki mboten nglawan. Ping setunggal. Pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pidana penjara paling lama 2 tahun. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Garda Revolusi Multimedia.